H-1 Lebaran, arus lalu lintas di kawasan KM 12 Palembang, tepatnya di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar dan Jalan Lintas Sumatera, walau terdapat kendaraan pribadi yang melintas, masih terpantau ramai dan lancar. Jelang H-1 Lebaran Idul Fitri 2024, berdasarkan pantauan dari tim PAL TV, sejumlah kendaraan pribadi terselip melewati jalur mudik di wilayah KM 12 Palembang, tepatnya di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar dan Jalan Lintas Sumatera. Demi menjaga kelancaran arus mudik, pihak kepolisian bersama Dishub dan Satpol PP memutar balik ke. Sama meminggir ke truk bermuatan besar guna antisipasi kemacetan gara-gara kendaraan besar. Pada hari ini, sudah puluhan truk bermuatan besar yang sudah disuruh putar balik dan minggir ke terminal ke Alang-Alang Lebar. Sementara arus lalu lintas di kawasan KM 12 Palembang masih terpantau lancar. Namun diprediksi kendaraan pribadi memasuki masa puncak kepadatan lalu lintas di malam takbiran AG. Lutfi, PAL TV.